Halo guys, ini filter sound filter kita yang sebelumnya kita udah merubah, dimana sebelumnya untuk air dari menteng itu turun langsung di sini. Nah di sini saya pakai filter shop. Di situ sebelumnya saya pakai filter kapas itu keseluruhan dari ada 5 lapis atau 4 lapis. Nah, cuman sekarang ini saya ganti cuma satu lapis dan satu filter shock, dan di situ kita pakai karang jahe, full karang jahe di bawahnya, karena sebelumnya memakai filter kapas itu ternyata malah membuat cepat buntu karena biota yang baru masuk itu ternyata mengeluarkan lendir, yang mana saya baru tahu itu lendirnya sangat banyak sekali, akhirnya membuat buntu dari filternya. Nah, di sini saya pakai protein skimmer yang 1000 liter per hour, ini DIY. Di sini semuanya pakai karang jahe. Ada satu selanjutnya di sini saya pakai batu batu gombong atau batu apung, full karang jahe. Ada satu marine pure sini, satu kotak marine pure. Nah, di sini kebetulan saya punya dua untuk protein skimmer di sebelahnya. Nah, di sini ada protein skimmer yang kapasitasnya 1500 pakai bubble mouth yang A9 curve. Terus untuk pompanya, saya pakai pompanya itu yang 6000 liter per hour, saya lupa mereknya. Terus saya pakai top up, auto top up. Di sini saya pakai airnya pakai air galon. Terus untuk karena saya jarang ada di rumah, saya pakai dosing pump. Saya pakai yang bisa connect dengan wifi. Di situ saya pakai cipau berapa, saya lupa ininya. Dari situ nanti pada saat saya nggak ada di rumah, saya minta tolong sama anak saya untuk mengukur parameternya. Nah, ini senjata tempurnya. Untuk test kitnya saya pakai dari Salford. Di sini ada macam-macam. Terus untuk dosingnya saya pakai punyanya Red Sea yang bubuk, jadi saya bikin sendiri. Itu ada di belakang, pakai botol bekas air minum mineral. Untuk pakannya saya pakai ini untuk pakan koral. Nah, saya pakai blue apa ini, koral kuri. Untuk pakan ikan sembarang aja kalau saya, yang penting ikannya mau. Terus untuk bakterinya saya pakai Biodecast dan Bioptim. Di situ saya kalau memang kondisinya kurang bagus, saya langsung tambahin untuk Biodecast dan Bioptimnya. Oke, untuk pompanya itu pakai ini Sine Wave teknologi DC 6000, sama untuk wattmeternya pakai yang SCP 1200 yang cross, jadi bisa leluasa kita mau gerakannya dari airnya itu seberapa. Oke, untuk sementara seperti itu update untuk something saya.
Di sini saya pakai pipanya pun juga 3/4. Untuk outletnya ini sebelumnya saya pakai 1 inci. 1 inci saya bagi 2, 3/4, 3/4. Nah itu ada T-nya. Jadi ke kanan dan ke kiri dari bawah. Saya lubangin. Terus di sini ada check valve, nggak kelihatan. Nah itu check valve-nya. Check valve 1 inci. Oke. Sementara seperti itu untuk update something saya. Karena masih pemula dan masih banyak belajar mengenai nitrifikasi untuk proses penguraian air dalam akuarium ini, saya masih banyak belajar. Mungkin kalau ada yang masih masukan atau informasi yang lainnya, apakah desain yang saya buat ini berlebihan atau bagaimana, mohon saran dan petunjuknya. Oke, sementara itu dulu update something saya. Salam ngerif. Ngerif gak gampang. Bila mana kita tahu ilmunya, akan lebih mudah untuk memahaminya dan jadi mudah untuk melakukan atau merawat ikan atau terumbu karang dalam air laut. Salam river.